Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Rini Siswoyo. Nah, hari ini tuh aku beserta keluarga itu lagi merayakan tahun baru Imlek ya, Sincia gitu. Nah, ikuti terus keseruan aku dan keluarga aku nih dalam merayakan hari raya Imlek. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman ya. Biasanya tuh kalau lagi Imlek itu biasanya tuh aku masak ya, masak beberapa menu gitu. Nah, sekarang mau aku kasih lihat nih, hari ini tuh aku masaknya apa aja sih. Ayo kita langsung aja kita ke dapur, let's go. Nah, ini makanan yang harus ada kalau lagi Imlek ya teman-teman ya. Ini ada daging kecap, ini non halal ini ya, babi kecap ini. Ini harus ada. Nah, sama ini ada pindang bandeng. Nah, ini wajib ada ini kalau Imlek nih di keluarga aku ya, teman-teman ya. Ini untuk menu tambahannya aku bikin sup ceker. Nih ada sup ceker nih. Cekernya tuh udah terlalu lembut, jadi kayak udah mau murutul-murutul gitu deh jari-jarinya. Tapi tetap enak. Nah, terus ada mie goreng. Mie goreng ini melambangkan biar panjang umur ya ini teman-teman ya. Ini mie goreng. Ini ada iga bakar ya teman-teman ya. Nah, kalau ini sih aku nggak masak sendiri. Ini dapet kiriman dari orang. Ini dikasih dari orang. Ini wow, looks so delicious. Yummy, 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 yummy. Ini kue-kuenya ini ada apa nih, kue bolu gulung ini. Ada bolu gulung, terus ini ada kacang apa nih, kacang kribo ya ini. Terus ini ada kue keranjang ini, kue Cina. Tapi belum dipotong-potong. Biasanya sih setelah Imlek ini kita potong-potongnya karena belum keras ya ini ya. Nah, terus ini ada dodol, dodolnya juga belum dipotong-potong. Belum sempat motong. Nah, ini ada kue semprong ini, kue semprong. Enak nih kue semprong. Kesukaanku kue semprong. Terus tak lupa juga harus ada ini jeruk. Nah, ini harus ada jeruk ini. Tuh, harus ada jeruk. Nah, inilah kue-kuenya tuh sederhana ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak varian, nggak mewah-mewah, tapi cukup lah untuk keluarga nih. Ya. Wah, Matthew makan pakai apa itu? Mengevlog nih. Dadah, mengevlog apa? Namanya Matthew. Nih, ini ponakan aku ya, teman-teman ya. Oh, lagi makan nih. Hai, gitu bilang apa? Hai. Hai, namanya siapa? Namanya siapa? Matthew. Namanya Matthew. Matthew siapa? Matthew Rafael Handaya. Makan nama apa, Mat? Wow, enak ya makan ya. Si gendut ini. Makan daging, wah enak. Nih, aduh Coki pengen, Coki. Cokinya mau, pengen, gak boleh ya Coki. Oh, ada breednya juga nih. Nonton. Iya. Nah, teman-teman, itulah keseruan perayaan Hari Raya Imlek di keluarga aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai habis. Dukung terus channel aku dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya, teman-teman ya. Gong si fa cai, xin nian guai le.